I'll be man. Ah, ini kopi banyak yang beli, tapi kita belum dapat pelanggan nih, Bor. Aduh, gimana? Tunggu lah. Ini SLB man. Ya kita kuat, Bro. Enak ya. SLB, Bos. SLB. SLB udah banyak yang beli, tapi nggak ada pelanggan nih. Mana ya? Telepon. SLB Man. Ya, halo Kak. Iya, benar ini jasa mandi susu. Oh iya Kak, segera Kak. Ya, saya meluncur ke sana Kak. Terima kasih Kak udah order. Ditunggu ya Kak. Yes, dapat. Dapat customer. Bangkat. Halo, Mbak. Halo. Halo, Mbak. Mbak Vita ya? Iya. Ya, Mbak. Sudah datang ya? Ya, ini kita jadi mandi susu, Mbak. Oh. Jadi. Iya. Ya. Kan Mbak udah punya susu, kok mandi lagi, mandi susu? Biar makin putih. Oh, biar makin, iya, siap, biar makin cantik. Ini di mana, Mbak? Di sana. Di belakang. Iya. Ah, di sini, Mbak ya? Iya. Sini aja. Oh iya, di sini, Mbak. Iya. Ah, ini susunya saya taruh mana ya? Aku taruh ini. Iya. Ah. Mbak susunya ya, Mbak susunya. Ah, ini betapnya, Mbak ya. Mbak Vita. Iya. Ini baru pertama kali Mbak yang pesan jasa mandi susu? Iya, baru pertama kali, jadi rada canggung kita ya. Oh, rada canggung, iya. Aku juga canggung Mbak, karena kemarin nggak ada job, soalnya corona. Oh, iya, betul. Takut ini. Ini Mbak masa mau saya celupin atau saya celupin duluan? Kok Mbak yang ketawa? Lucu sih, lagian celup-celup. Oh, Mbak ini suka celup-celup? Ini saya biasanya Mbak yang bukain bajunya, atau? Aku bukan sendiri aja, Mbak. Nah, ini pertama kali Mbak yang mandi susu. Mm-hmm. Ya sih, kok saya boleh lihat tangannya Mbak? Oh Mbak Vita ini bagus ya, struktur tangannya. Oh, iya bagus sekali. Oh iya, oke Mbak. Udah? Tapi kan udah putih nih Mbak ya. Kok mau mandi biar susu? Makin putih, biar makin cantik tau. Kan cantik cewek beda-beda ya guys. Jadi kadang ada yang pengen kulitnya eksotis kan. Mm-hmm. Ada pengen kulitnya putih. Jadi kalau aku kan pengennya putih. Biar pakai baju warna apa aja masuk. Benar sih Mbak, tapi kalau Mbak minum kopi ntar kelihatan loh ininya, spermanya. Kopinya Mbak, iya maaf, itu berarti di sini Mbak ya? Iya. Ini mau mandi sekarang? Nggak, mau ganti baju dulu. Oh, dong ya, mau ganti, ya. Aku nunggu di sini berarti Mbak ya? Iya. Ya, aku duduk di sini ya. Mbak Vita. Mbak, iya. Ini udah. Oh, ini saya nyalain Mbak ya. Oke. Saya yang cemplungnya atau saya yang cemplung sendiri Mbak? Aku cemplung. Oh iya Mbak, sebelum nyemplung saya ada stretching Mbak. Biar kulit-kulitnya tuh pori-porinya kebuka semua. Kayak gimana? Iya, pertama kita stretching dulu Mbak ya. Iya, pertama kayak gini dulu. Iya. Ini nahan Mbak ya. Hitungnya sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Biar nggak kaku. Terus, iya. Kita harus stretching dulu Mbak ya. Biar kulit-kulit Mbak gak kaku. Ini pertama kali kan Mbak ya? Iya. Seru ya? Seru ya? Iya. Ini padahal belum dimandiin loh. Oh. Biar kulitnya apa? Pori-porinya biar kebuka. Kebuka. Biar kelihatan gitu ya. Terus ini stretching terakhir Mbak kayak gini. Baru ini kita turun ke bawah. 2, 3, 4, 5. Oke Mbak Vita udah. Kita sekarang mandi susu Mbak ya. Ada izin ya Mbak ya, izin di mandiin. Ini pertama kali mandi susu Mbak ya? Iya. Iya, karena cewek itu biasa di punggung nih Mbak, banyak komodo. Tau komodo nggak Mbak? Iya, komodo biasanya. Tapi Mbaknya bersih banget. Tahu? Tahu mandi susu dari mana Mbak ya, Mbak Vita? Dari YouTube sih aku lihat. Oh dari YouTube? Oh sih terkenal juga di YouTube Mbak ya? Iya terkenal banget. Nggak ya, sih. Aku, tapi kan jadi kan aku berminat. Pengen nyoba. Iya Mbak, ini baru. Sekarang aku cuma buka jasa untuk model-model cantik aja Mbak. Karena Mbak cantik, makanya saya mau Mbak. Iya. Ini berarti pertama kali Mbak ya? Oh, iya Mbak, ini maaf ya. Saya tuangin susunya Mbak. Nah, pertama Mbak kita harus tuangin di tangan Mbak. Mbak biasanya suka megang mic gak sih? Megang? Iya, mic ini Mbak. Mic yang buat karaoke itu. Gak pernah? Pernah. Pernah ya?
ini biar tangannya bersih makin putih. Kalau saya kan latihan nih Pak, tuh. Iya. Gara-gara mandi Pak, maaf ya. Iya. Mandi susu aja sendiri di rumah. Oh serius? Tapi ini sensasinya beda sih Pak, makanya banyak model-model tuh lagi sekarang lagi mau order mandi susu jasa pertama kali di Indonesia Mbak. Iya jasa. Laris nggak? Ya, gitulah Mbak, namanya usaha ya. Oh. Pasang surut Mbak. Benar sih. Iya, yang penting saya nggak jadi afiliator Mbak. Iya. Oke ini di tangan Mbak ya. Maaf ya Mbak ya. Iya. Ih Mbaknya sumpah cantik banget. Belum mamanya ngidam apa Mbak? Duren katanya dulu. Oh duren? Iya. Tapi ini kok nggak duren Mbak? Nggak duren ya Mbak? Duren kan manis. Aku kan manis nih. Iya sih Mbaknya manis banget. Kalau boleh tahu umurnya berapa Mbak ya? Masih muda. Masih muda Mbak ya? Iya. Berapa tuh? Masih... Oh Juni ini 19. Baru 19. Ini saya tuang di depan Mbak ya, Mbak ya. Karena saya nggak berani mijat di depan Mbak, Mbak mijat sendiri ya. Saya tuh punya jasa ada dua Mbak. Apa? Jasa mandi susu, sama jasa yang satunya lagi Mbak. Apa? Jasa mijat Mbak. Ya, saya mijat minus-minus. Kalau di luar kan plus-plus Mbak. Nah, saya minus-minus. Oh, okay. Karena otak saya itu kurang-kurang dikit, kurang, ya. Kurang. Kebanyakan nonton onat. Ini kalau paha, Mbaknya bisa berdiri dikit. Tangannya Mbak ya. Oke Mbak. Nah, ini harus dibersihin juga Mbak. Biar merata ya. Pijat kaki sebelumnya belum pernah Mbak ya? Sering sih sama ibu di rumah, waktu lagi capek aja. Kalau sama cowok belum pernah ya? Ini kakinya bersih banget ya guys ya. Ini kutu bisa kepleset ini. Iya kak. Maaf gak ya? Oke. Manis ya. Manis. Oh Mbak tahu-taunya dari ini ya. Dari YouTube. Iya. Aku sih ada. Yang gimana Mbak? Ya yang gak main fisik sama cewek. Oh gak main fisik? Oh Mbak pernah ada trauma ya? Pernah. Pernah? Berarti pernah dapat cowok yang psikopat Mbak? Pernah. Ih serius itu diapain? Ditampar atau disiksa? Enggak. Ngewek gak kasar gitu atau gimana? Maaf Mbak ya? Enggak, itu cuma lagi berantem doang terus dijambak. Oh iya dipukulin? Enggak dipukul, dijambak paling cuma digambar doang. Ih cowok-cowok jangan kayak gitu ya, kalian nih gak boleh loh kasar sama cewek. Bencong kalian, ih sumpah. Tapi sekarang enggak Mbak ya? Enggak. Iya, maaf Mbak ya. Ini harus di bagian depan, karena tuh cowok-cowok Mbak ya suka banget sama cewek yang dadanya bersih. Terus payudaranya itu kenceng. Iya. Iya. Tapi yang ngerebutin Mbak masih banyak banget nih ya. Respon kadang males ya. Oh kadang malas ya, tapi banyak Mbak ya. Kira-kira sehari yang ngucapin selamat makan berapa orang Mbak? Jangan lupa makan gitu. Berapa ada? Ada 10? Enggak sih, enggak banyak banget. Oh enggak banyak banget. Ya tapi, adalah intinya ada, cuman enggak terlalu banyak. Enggak terlalu banyak. Mbak suka lokal apa bule? Yang lokal lebih mantap sih kayaknya. Yang lokal? Kalau yang luar tuh kadang apa ya? Yang tatoan suka nggak? Suka. Ah, yang tatoan suka. Suka, yang tatoan tuh bagus. Dia kan apa? Seni ya? Oh iya seni. Ha-ha. Terus apa lagi? Tapi kalau yang videografer suka nggak sih? Suka. Suka. Kenapa suka yang videografer? Ya bagus aja ntar kalau mungkin. Oh kalau kerja jadi bisa bareng gitu ya? Iya. Cari cuan bareng. Bener juga Mbak. Nanti saya kenalin Mbak, saya tuh punya videografer ganteng-ganteng Mbak, sumpah. Oh ya? Iya, ini saya bilas Mbak ya. Tolong. Mbak, oh enggak, kalau ini kelihatan nih Mbaknya, kalau lagi diranjang pasti suka heboh ya. Saya juga Mbak, karena kalau saya diranjang tuh, suka teriak-teriak nggak sih kalau dirancang? Kalau ke mute itu nggak kayak ngerek aja ya guys? Iya, ada apa pernah ngeliat nggak yang kayak ini?
kayak batang pisang, Mbak. Udah keluar. Tadi Mbak kita kayak gitu kan ya? Enggak. Berisik lah. Berisiknya tuh kayak mana, Mbak? Ayo. Licin, guys. Iya, licin. Oke, Mbak kita ya. Aku bersihin. Ini namanya dibilang sedikit. Tapi Mbak, aku mau tanya Mbak, sensasinya dimandiin cowok ini gimana sih kalau mandi susu? Enak ya, kayak dilus-lus gitu. Dilus-lus gitu Mbak ya, ini punggungnya. Ini saya kayak mandiin ini ya, bidadari guys. Jadi, akhir Mbak Vita. Mbak Vita, aku juga kenalin Mbak, kebetulan aku jualan Mbak, jualan kopi. Kopi apa? Ya, kalau misalnya teman Mbak Vita tuh cowok Mbak Vita nih lama di ranjang. Nah, aku tuh punya ini Mbak tuh. Apa? SLB Man. Iya, ini Mbak bisa bikin tambah keras, tambah kuat, tambah tahan lama di ranjang. Oh, mau deh aku nih. Ntar siapa tahu aku punya cowok kan guys, aku kasih dia biar bisa sekali main tuh bisa. Nah, itu dia Mbak. Aku juga ada kopi Mbak nih. Ini kan permen nih Mbak. Kalau yang nggak bisa ngopi, aku kasih permen. Nah, aku juga punya kopi nih, kopi SLB. Wih, bagus banget nih kalau buat orang yang pecinta kopi ya, terus pengen lebih mantep sama nah, ceweknya. Pasangnya. Mbak, kadang itu nggak sih kalau misalnya ketemu cowok yang cok gitu? Rada takut sih, tapi enak guys. Rada takut tapi enak ya? Rada takut tapi enak? Iya. Ambil itu, mamen Mbak ya, dibersihin. Boleh aja, ntar aku order deh. Ordernya. Oh Mbak, nggak usah order. Saya nanti kasih Mbak, oh. Buat Mbak Vita. Karena Mbak Vita nih semoga jadi langganan saya mandi susu. Yeah. Iya. Saya yang kalau yang ini kan kita direkam Mbak. Saya ada lagi jasanya biar yang private. Apa? Iya. Jadi oh. Manis susunya diam-diam. Soalnya kan saya udah nikah. Oh, udah nikah? Iya. Oh, nanti nggak dimarah sama istrinya nggak buka jasa kayak gini? Istri saya dukung banget Mbak. Yang penting cuan katanya. Ah, ya. Bagus guys. Nggak boleh jadi orang yang apa sih namanya? Nggak open mind. Hmm. Seru ya pasangan gitu Mbak ya. Seru. Soalnya Mbak kita juga dapat ya. Oke, Mbak Vita, ini udah aku kasih ambilin handuk Mbak, ntar Mbak ya. Rumahnya nggak kedinginan, Mbak berdiri. Saya ambil itu. Kan saya tamunya. Mbak Vita ya, oke. Mbak Vita boleh bilang lagi Mbak. Terima kasih Mbak Vita ya, nanti bisa langsung transfer aja. Oke. Ya, pembayarannya ya. Makasih ya. Makasih Mbak Vita, ini saya mau ini dulu ya bersihin ininya Mbak Vita. Ya. Aku ganti baju dulu ya. Makasih Mbak Vita ya. Iya, iya. Saya selalu dipeluk sih Mbak. Makasih Mbak Vita. Iya, makasih ya. Makasih ya. Bye bye. Ya, saya bersihin Mbak ya. Oke. Okay. Jo, aman Jo. Oke. Jo ini aman. Kita bersih dulu guys. Nantikan di konten mandi susu selanjutnya. Sampai jumpa.